tahu di luar lo kayak gitu, kayak gini. Jadi ya wis lah di rumah atau kita jaga kesehatan pakai masker double. Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah keluar. Belakang otomotif. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering. Tetap prokes protokol kesehatan. Ya, karena kan kondisi sekarang kan kita tambah ini sama dia, tambah sedikit darurat. Sedikit darurat. Makanya ya, dibuat sedikit darurat aja. Sudah darurat. Sudah darurat. Jadi ya bukan medeni-medeni ya. Bukan. Untuk biar teman-teman tahu di luar seperti apa, mohon jaga kesehatan, jaga prokesnya. Soalnya kita di luar ini banyak sekali. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, ya kondisinya sekarang lagi darurat-daruratnya. Ya bukan kita ini meden-medeni atau nakut-nakuti dulur, tapi ya memang nyatanya juga ada. Nyatanya seperti itu, jadi kita memberikan itu bukan untuk menakut-nakuti sih, tapi untuk memberitahu di luar loh kayak gitu, kayak gini. Jadi ya wis lah di rumah atau kita jaga kesehatan pakai masker double. Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah keluar. Di rumah saja. Aja di dalam aja. Jadi wis pokoknya ini stay at home lah ya, jangan kemana-mana. Nah kita ini bawa unit yang baru. Baru. Nah istimewa unitnya, ini khusus buat Anda. Ya karena masih banyak penyekatan-penyekatan juga berarti ya. Masih banyak penyekatan-penyekatan juga. Tapi kalau mau nyak mobilin juga penting. Tidak hanya untuk bepergian. Kalau misalkan nanti dalam kondisi darurat juga, mobil ini cocok. Karena apa? Mobil ini adalah Honda Jazz RS. Tahun berapa tamat? 2013. 2013 warnanya warna silver. Warna silver. Ini kalau bilang apa jazz corot ini ya? Iya, jadi kan kalau jazz itu kan majornya kan perubahannya kan dari 2004 awal itu yang model lama, IDSI, terus naik ke Vitex 2009-an, itu sudah mulai ada S sama RS. Nah, dari 2009 sampai 2013 itu akhir awal 14 masuk yang modelnya yang sudah yang agak panjang, yang panjang apa tegas-tegas gitu ya potongannya ya, tajam-tajam. Ini Pralia, ini model terakhir. Model terakhir, curut terakhir ini ya. Iya, terakhir. Curut terakhir. Ini kondisinya buat dilihat di sini lur ya, agak mendekat sedikit. Nah, dekat sedikit. Kondisinya seperti ini. Apa adanya masih overall oke lah, Mas ya. Overall masih oke. Sangat oke sekali kondisinya. Lampu-lampu juga enggak ada besar-besar bagian depan. Peleknya bawaan ya, Mas ya. Bawaan agak kuning-kuning sedikit ya, ini lumrah lah ya. Kuning-kuning ya perlu di cleaning sedikit ya. Kemudian bagian sininya juga masih oke semuanya. Masih oke semuanya. Nah ini bawaan sama dia kalau ini ya. Bawaan dari RS seperti ini ya. Tertinggi ketika itu ya. Geser sebelah sini sudah dilengkapi dengan kaca film. Kemudian balik sebelah sini. Nah ini sudah lampunya juga kayaknya modif ya. Ya. Sedikit modif ya. Kalau tadi saya lihat mundurnya warnanya biru. Ya, kan? Biru kemudian stop lampnya seperti ini. Emblem masih lengkap semua. Ada apa namanya? Spoilernya juga. Kita lihat bagian sininya. Pernah nutul apa kaca mobil kita lihat. Aman. Ini ada sedikit besar sedikit lah, sedikit kena plat nomor atau apa, tidak pernah nutul ya, Mas. Aman. Sangat aman sekali kondisinya ini, bagasinya cukup luas kalau masalah RS ya, kita jangan ragukan lagi. Istimewa sekali. Kita geser sebelah sini, Mas. Masih oke bagian-bagian sebelah sini. Masih sangat terawat, masih sangat istimewa bagian dalam sebelah sini ya. Ini mungkin bisa dilihat, ini perlu pencahayaan ya. Pencahayaan. Nah, kita kasih cahaya dulu. Lo seperti ini lo ya. Warnanya memang hitam seperti ini, Mas. Hitam. Ini memang bawaan dari ininya sama dia. Warnanya sangat-sangat legam, hitam maskulin ya. Kemudian si ruang kendali camet bisa di shoot di ruang kendali ya. Kita lihat. Taurepno. Nah, nanti coba dinyalakan oleh sama namanya Camet bin Komet ini. Nah, kita lihat. Ya. Kilometer berapa, Camet? 81.000 tahun 2013. Jarang pakai. Suara mesin juga masih enak. Suara mesin juga masih lembut. Kemudian bagian interior-interiornya masih sangat terawat sekali. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang ini-ini ya. Kondisinya seperti ini, warnanya hitam semua. Mulai dari jok, kemudian sampai di bagian apa namanya? Door trim. Kemudian di bagian dashboard dan lain-lain warnanya hitam legam masih, seperti itu. Camet ngobrol-ngobrol soal masalah harga, Camet. Iki regane piro, Camet? Nah, harganya berapa nih? Ngomongnya di luar aja biar enak, Camet. Nah, biar bisa melihat wajah tuh wajah iya Anda ya. Jadi biar lebih siap untuk orang-orang ini meminang mobil ini karena apa? Mobilnya mobil impian, Camet ya. Mobil impian. Lah, kemudian zaman biyen kan seneng jalan kayak ngene iki, Cak. Bener, karena dulu kade banding jazz-jazz yang
seri-seri sebelumnya atau seri sesudahnya ini banyak yang masih kayak ini ya, Mas ya. Iya. Karena model ini model sih enggak bosen nih. Model ini model yang eksklusif lah ya. Buat anak muda cocok, buat paruh baya cocok, buat kakek nenek juga cocok. Karena apa? Selain itu harga jualnya masih stabil. Masih stabil. Dan juga sangat irit. Spare part ojo salah, di mana-mana banyak dan juga sangat ekonomis. Harganya sangat murah. Jadi buat apa? Kalau Anda unit-unit kayak gini masih kondisinya spesial istimewa seperti ini loh, kayak apa untuk banyar gitu loh, maksudnya gitu ya. Jadi ini harganya berapa jam? Ya kita buka di 160-an lah sekitaran? 160-an nego ya? Nego masih nego. Nah jadi 160-an nego Anda bisa dapetin. Kalau Anda selama masa PPKM ini Anda khawatir kita tutup, jangan khawatir. Kita bisa melayani via online. Anda bisa melalui Instagramnya kita, Anda bisa melalui Facebooknya kita, Anda bisa melalui YouTube-nya kita ini di channel ini di bawah. Mau komen bisa, atau di sudut atas kanan ini Anda bisa menghubungi nomor yang ada di sini, bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa, ataupun bisa SMS, tanyakan jazznya nego sekian berapa, hitungan kredit juga bisa kredit ya, bisa berapa. Nah tentunya buat Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda bingung takut keluar rumah untuk test drive, kita akan antarkan ini untuk ke rumah Anda untuk test drive. Jadi Anda tapi tetap meskipun Anda kita tetap jaga prokes. Tetap jaga yang namanya prokes dan kita semua timnya kita selalu yang namanya sterilisasi, sudah divaksinasi, tentunya aman sekali. Jadi kalau Anda worry dengan sales kami ataupun dari timnya kami, tenang, kita semua sudah tercover ya. Sudah aman. Jadi kalau Anda jangan ragu-ragu, kalau memang Anda mau stay at home, mobil ini bisa di test drive di rumah. Harganya berapa, Mas? 160 nego buat Anda. Buat apa beli mobil baru kalau mobil bekas rasanya seperti baru? Aku Camat. Aku Camat. Salam. Ngelodok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen ya. Bye.